Oke, selamat datang lagi dengan saya, Tutorial Listrik. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang cara memasang saklar dan step kontak seperti ini. Oke, langsung aja. Kita gunakan kawat seperti ini, lalu kita jumper ke sini dari lubang ini ke lubang sebelah. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu kita mulai dari sini. Ini kabel positif ya, warna kuning, kita colok ke sini. Oke. Colok seperti ini. Kalau sudah seperti ini kabel negatif kita colok ke sini. Oke. Kini lalu kita seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, lalu kabel warna hitam kita colok ke sini. Oke. Colok seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan saja ke bawah. Oke, lalu di sini kita sambungkan ya. Kita sudah candai ya. Yang ini untuk apa? Lampu. Yang ini, yang dua ini dia untuk ini stop kontak. Jadi kita sambungkan dulu yang dua ini. Oke. Kita sambungkan dulu ya. Cara menyambungnya, dia harus melebihi 3 sampai 4 lilitan. Seperti ini, cara menyambung kabel harus dililitkan sampai 4 kali. Dan ini kabel ke sini. Oke. Dan ini. Dan setelah itu yang kabel dari ada arah lampu kita sambungkan langsung. Kita sambungkan ke sini. Ya, perhatikan. Yang warna kuning kita sambungkan ke warna kuning aja ya. Yang warna kuning kita sambungkan ke. Sambungkan seperti ini. Selanjutnya, kabel warna hitam yang kita sambungkan tadi dari arah saklar, dia kita langsung sambungkan ke bola lampu seperti ini. Oke. Kita sambungkan seperti ini sampai 4 kali lilitan. Oke. Kalau sudah seperti ini, lalu kita kencangkan ya.
Oke, sekarang kita tes ya. Oke, sekarang kita tes. Nyala lampunya ya. Dan kita tes kalau punya strom. Oke. Ini ada strom. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya.